metode dasar, dan prinsip pembuatan galur murni, atau benih dasar, atau imbrida, melalui teknis imbridisasi, atau silang dalam, sebagai rangkaian awal dalam penyiapan benih jagung hibrida, yang bermutu dan unggul. Benih jagung hibrida dibuat dengan mempersilangkan dua imbrida atau dua galur murni yang unggul dan bermutu tinggi. Karena itu pembuatan imbrida unggul merupakan langkah pertama dalam pembuatan benih jagung hibrida. Sebelum membahas pembuatan benih jagung hibrida, perlu diketahui beberapa definisi berikut. A. Galur murni atau imbrida adalah strain murni dan telah mengalami penyerbukan sendiri, self-pollination, atau inbreeding, paling sedikit selama 6 generasi. B. Varietas hibrida. C. Hibrida silang tunggal, atau single cross, adalah generasi pertama persilangan antara dua inbrida, atau benih dasar. D. Hibrida silang tiga, triwis cross, adalah generasi pertama persilangan antara satu imbrida, atau benih dasar, dengan satu hibrida silang tunggal. E. Hibrida silang ganda, double cross, adalah generasi pertama persilangan antara dua hibrida silang tunggal. F. Hibrida silang puncak tunggal, top cross, adalah generasi pertama persilangan antara satu imbrida dengan varietas bersari bebas, atau OPVG, hibrida silang puncak ganda, top double cross, adalah generasi pertama persilangan antara varietas bersari bebas, OPV, dengan hibrida silang tunggal. Secara singkat, kegiatan-kegiatan yang telah menghasilkan sukses besar produksi benih jagung hibrida adalah 1. Seleksi tanaman yang baik dalam populasi bersari bebas. 2. Menyerbuk sendirikan, self-pollination, silang dalam, tanaman-tanaman ini selama beberapa generasi untuk menghasilkan hibrida yang homozigot. 3. Persilangan antara inbrida-inbrida yang terpilih. Dalam interpretasi perolehan produktivitas, ketiga tahapan operasi ini sekedar mereproduksi genotipe populasi yang sama yang menandai materi-materi dari mana inbrida atau galur murni berasal. Karena itu perbaikan yang dicapai sesungguhnya disebabkan oleh seleksi, selama berlangsungnya inbridisasi atau silang dalam tersebut. Depresi inbreeding. Jika tanaman jagung diserbuk sendiri maka keturunan yang diperoleh, inbrida S1, mempunyai vigor lebih rendah daripada tanaman S0 semula, daya hasil berkurang, tinggi tanaman lebih kecil, tongkil lebih kecil, dan lain-lain. Penurunan vigor ini masih berlanjut jika tanaman inbrida S1 diserbuk sendiri untuk menghasilkan inbrida S2. Turunnya vigor ini disebut depresi inbreeding. Sebaliknya, jika dua inbrida yang berbeda disilangkan, maka keturunan yang diperoleh adalah hibrida F1, dan mempunyai vigor lebih besar daripada kedua inbrida induknya, daya hasil lebih tinggi, tanaman lebih tinggi, tongkil lebih besar, dan lain-lain. Bertambahnya vigor, pada generasi F1, persilangan antara dua inbrida ini disebut gejala heterosis. Karena itu pula jagung hibrida pernah terkenal dengan nama jagung heterosis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa depresi inbreeding merupakan kebalikan dari gejala heterosis. Walaupun penyerbukan sendiri telah banyak dilakukan pada jagung, tetapi informasi tentang berapa besarnya depresi inbreeding untuk berbagai sifat agronomis jagung sangat sedikit. Dari penelitian-penelitian yang paling awal, diketahui pola pengaruh depresi inbreeding, antara lain. 1. Semakin homozigot, vigor dan produktivitas inbrida semakin berkurang. Dan sifat-sifat semakin mantap karena mengalami fiksasi, dan semakin homozigus. 2. Perbedaan antar inbrida semakin besar, sedangkan variabilitas dalam inbrida semakin kecil. Pengaruh inbreeding, berdasarkan teori Mendel, adalah sebagai akibat fiksasi alel-alel yang menjadi homozigot. Semoga bermanfaat.